Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Xiaomi Mi 9 Transparent Edition yang merupakan variasi yang sedikit berkuasa berbanding Xiaomi Mi 9. Ia masih menyertakan paparan sebesar 6.39 inci berasaskan Samsung AMOLED dengan penyertaan fungsi pengimbasan jari di bahagian bawah skrin. Namun untuk rekaan belakangnya, ia telah hadir dengan binaan kaca Lutsina yang membolehkan anda melihat sejumlah komponen palsu di bawahnya. Walaupun ia ditampilkan dalam bentuk palsu, Xiaomi telah mendapati ramai yang menyukainya sekaligus membuatkan rekaan ini diteruskan pada Xiaomi Mi 9 Transparent Edition ini. Bulatan kamera utamanya juga kini tampil dengan bulatan berwarna merah berbanding bulatan halo ring accent pada Mi 9 versi biasa. Butang Google Assistant juga dikemaskan dengan warna merah yang mana memberi tampilan yang elegan melalui gandingan warna peranti berwarna hitam. Xiaomi Mi 9 Transparent Edition juga membawakan sistem kamera yang tambah baik dengan keupayaan aperture yang lebih besar pada sensor utama. Ia masih membawakan sistem tri-camera melalui sensor 48MP, sensor 16MP untuk kebolehan ultra wide angle dan sensor 12MP untuk kebolehan telephoto. Namun sensor utamanya telah hadir dengan lensa 7P bersama bukaan aperture sebesar f1.47. Kamera hadapannya juga masih sama seperti Xiaomi Mi 9 dengan menampilkan sensor 20MP f2.0 bersama sokongan AI Beauty secara terbina. Ia juga masih didatangkan dengan chip Snapdragon 855, namun memorinya telah dipertingkatkan kepada 12GB RAM. Storan dalamannya juga hadir dengan storan setinggi 256GB yang mana dijana dengan teknologi berasaskan UFS 2.1. Untuk sistem operasi, ia telah menjalankan MIUI 10.2 berasaskan Android 9.0 Pie yang kini membolehkan pengguna menikmati sokongan tema berwarna gelap. Seperti Xiaomi Mi 9, baterinya masih hadir dalam kapasiti 3300mAh yang mana boleh di-charge secara pantas melalui Quick Charge 4+. Ia juga menawarkan fungsi penyiasan tanpa wayar berasaskan 20W yang membolehkan peranti ini di-charge tanpa wayar dalam masa sekitar 1 jam 30 minit. Dari segi jualan, ia telah diumumkan pada harga 3,999 yuan yang mana ia boleh didapati bermula bulan Februari ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, dari acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.